pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang akan segera menikah. Tanggal pernikahan pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora semula diumumkan tanggal 23 Juli 2021. Namun, tanggal pernikahan ini terancam karena adanya PPKM darurat yang membuat acara pengajian Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga ikut ditunda. Salah satu yang dinantikan kabar kepastiannya adalah tanggal akad pasangan yang baru kenal setahun belakangan ini. Saat PPKM darurat, acara akad atau pernikahan sangat dibatasi. Padahal, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan menyiarkan live acara akad pernikahan dari mereka. Akhirnya, kini tanggal pernikahan pasangan ini terungkap dari pihak keluarga Rizky Bilar. Momen bincang keluarga ini terjadi saat Rizky Bilar merayakan ulang tahun yang ke-26. Terlihat 5 orang keluarga Rizky Bilar, termasuk ibunda, membicarakan tanggal akad pernikahan anaknya itu. Acara diundur, nikah jangan diundur bu, tutur pria pada ibunda Rizky Bilar. Ibunda Bilar nampak juga setuju dengan hal ini. Ia tak masalah jika acara pengajian diundur bahkan dibatalkan. Namun untuk acara akad nikah Rizky Bilar, sang ibunda tegas mengatakan akan tetap dilaksanakan. Pengajian gak apa-apa, akad gak boleh diundur, ucap ibunda Rizky Bilar. Yeay, gak boleh diundur, hidup Leslar, Lesti dan Rizky Bilar, tambahnya lagi. Sepertinya akad nikah dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan tetap digelar pada tanggal 23 Juli 2021. Sesuai dengan petuah dari ibunda Rizky Bilar. Semoga segera ada kepastian tanggal akad nikah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang akan segera digelar. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendoakan. Semoga pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar bisa berjalan lancar sampai hari-hari nanti. Dan semoga Leslar bahagia untuk selamanya.